Semuanya kebanyakan di kaki. Oh, kalau Anda ini memang di seluruh badan apa di kepala? Oh, lantai. Selalu tunduk. Oh begitu. Ya ya ya. Semua penyusupnya terpental. Allah. Masuk. Terkunci, terpenting, terlindung. Sinkron mengawasi tubuh militer ini. Allah. Selamat sore. Anda ini dari gaib golongan apa ini? Saya salah satu jin. Jin dari golongan apa Anda ini? Golongan jin. Jin itu jin apa namanya itu? Salah satu yang paling terluar. Yang paling terluar? Tertua. Tertua itu di tubuh manusia Anda bertempat tinggalnya. Benar, tapi bukan di sini tempat saya. Iya, artinya Anda ini, keberadaan Anda itu di tubuh manusia. Benar. Itu berjenis kelamin apa? Laki-laki. Itu di tubuh tersebut itu ada jin, jin golongan apa aja itu? Punya nama enggak jin tersebut? Banyak sekali jin. Jenis-jenisnya banyak jin? Banyak. Ada apa aja? Satu yang tertua seperti saya biasa menyebut Korin. Oh, Anda jin Korin itu. Terus ada jin apa lagi selain Korin itu? Yang langsung berasal dari anak buah. Berasal anak buah ya? Siluman. Hmm? Ada siluman. Ada jin siluman ada. Ada. Terus jin apa lagi? Jin-jin banyak yang gak punya nama juga banyak begitu. Banyak. Yang hanya kerjanya menggoda, membisiki untuk berbuat jelek gitu. Namanya jin-jin fasik begitu. Tapi di dunia jin ada gak sih nama-namanya sebenarnya? Biasanya kalau di bangsa manusia mungkin kan ada kasta, ada golongan itu. Ada gak, mengenal gak nama-nama itu di dalam jin? Tidak. Jadi Anda sebagai jin Korin itu alasnya jin yang tertua di dalam tubuh setiap manusia begitu. Yang tertua. Oh. Yang Anda memang secara takdir harus di situ gitu. Atau gimana? Sudah itu tempat saya. Hah? Tempat saya. Sudah ada. Dan diutus saya di situ selamanya. Oh. Jadi Anda dulu pertama diutus di situ, Anda juga ingat apa enggak? Enggak? Tidak. Saya seperti terlahir di situ dari awal itu sampai sekarang. Tempat tinggal saya. Begitu. Berarti Anda pun selalu menetap di tubuhnya, nempel di tubuhnya, begitu? Tempat tinggal saya. Tidak pernah keluar dari tubuh orang tersebut? Dah, saya belum pernah keluar. Tapi alam Anda di tubuh manusia tersebut secara gaibnya apa? Luas, apa komplit, apa enggak, atau gimana? Luas. Luas? Sekali. Jika saya menjelaskan tidak bisa. Oh. Sangat luas di alam saya. Ya artinya seperti khususnya sebagai Korin itu.
Berarti ibaratnya saya sebagai manusia di dunia ini gitu, luas itu ya? Sangat luas. Berbagai macam. Nah, selama ini Anda itu bertugas atau dikasih tugas apa sekarang selama ini? Untuk menjerumuskan. Ya, saya bertugas seperti itu. Menjerumuskan itu untuk mengarahkan berbalik daripada yang ada di diri kalian. Acara-acaranya sudah ada sebelumnya. Saya bertujuan untuk menghalang kencan. Tapi Anda itu ditugaskan juga tahu siapa yang memerintah gitu. Tahu. Siapa itu yang memerintah Anda itu? Dari golongan iblis. Oh, golongan iblis. Tapi selain Anda memang ditugaskan, kalau Anda pribadi sendiri selama ini tugas seperti layaknya tugas saya, sudah dapat kepahaman belum bahwa Anda itu juga sebenarnya hakikatnya juga punya tanggung jawab dituntut sama sang pencipta? Anda sudah dapat informasi kepahaman itu? Saya sempat. Hah? Gimana? Sudah? Semenjak dari dulu atau dari kapan Anda mendapatkan? Saya sempat digoda. Sempat tergoda oleh? Digoda. Digoda? Seperti golongan saya. Terus? Ya, saya belum tertarik. Digoda oleh golongan Anda, maksudnya itu, tapi secara keyakinan sudah berbeda atau seperti apa maksudnya? Sudah berbeda. Oh, Anda pernah diajak untuk pada kebaikan seperti itu? Semuanya. Ada makhluk gaib di orang tersebut yang sudah mengajak kepada kebaikan? Ada. Ada. Tapi dulu sempat sama enggak seperti Anda? Yang tadi saya bilang sama. Sebelumnya berperang seperti saya. Oh. Ada berapa yang Anda lihat yang sekarang lebih sudah dari berbeda? Satu. Hah? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Itu aktif mereka mengajak atau sekali dua kali? Beberapa saja. Beberapa jika semuanya menolak sudah. Oh, berarti mereka pun tidak memaksa? Tidak. Hanya menyampaikan? Oh. Ya. Ya, ini memang sebenarnya mungkin ya Anda sudah bisa merasakan, Anda mungkin juga bisa tahu atau belum tahu, ya ini sebenarnya proses-proses ikhtiar yang bukan kali ini saja ya kebenaran aslinya wallahu a'lam. Pantas gimana? Banyak sekali ya. Jadi orang tersebut, beliau ya sudah bersilaturahmi secara online kepada saya, sudah menjalin komunikasi, dan saya sudah beberapa kali mengikhtiari karena beliau kepengin dibersihkan dari gangguan jin-jin fasik dan sebagainya, dan beliau juga meminta bahwa memang menyadari setiap manusia itu ada korinya, beliau meminta untuk diislamkan, dan alhamdulillah seingat saya itu sudah ada 3 korin yang sudah memeluk agama Islam. Mantas sekali.
Ya kabarannya wallahu a'lam, karena saya pribadi juga belum pernah berjumpa langsung dengan beliau. Ya tentunya ya pertanyaannya belum 100% itu kan. Tapi ya mudah-mudahan yang selama ini kami sampaikan, kami ajak khususnya kepada jin koran tersebut itu asli, sudah menerima. Karena memang sesungguhnya bangsa kalian, bangsa jin, bangsa kami manusia sudah dituntut oleh Sang Khalid, oleh Allah untuk tunduk, untuk beribadah seperti itu. Tapi ini jujur aja, yang Anda lihat memang sudah ada ini dari golongan jin korin yang sudah punya agama sekarang di tubuh. Ya alhamdulillah kalau mata itu benar, ya nanti juga akan orang yang tersebut juga dapat kemanfaatan karena sudah dikurangi bisik-bisikan negatifnya. Apalagi bukan sekedar Islam itu jin korin tersebut, tapi sudah tersambung dengan beliau, dengan guru kita semua, manusia yang bergelar Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Beliau dikasih oleh Allah, diutus dan dianugerahi sebagai penguasa alam gaib semuanya. Anda sendiri sudah menurut belum berita tersebut? Sudah mengenalnya, sudah mendengarnya tentang berita itu? Sebenarnya sudah. Sebenarnya sudah. Dengar kabar seperti itu. Tapi Anda juga tahu enggak bahwa jin korin yang lainnya yang sudah muslim emang sudah tunduk, sudah jadi pengikut beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana? Ternyata sudah mengetahui dari dahulu. Apalagi kami sebagai salah satu jin terkenal. Wah, sebenarnya kami sudah tahu dari dahulu. Akan terlahir kembali di alam khususnya jin. Tapi ini sudah menjadi salah satu tugas kami di bangsa kalian. Ya, ya artinya Anda mungkin bisa mendengarnya, Anda sudah mengetahuinya, ya tentang berita tersebut. Tapi tentunya Anda sebagai jin korin juga pasti ada makhluk lain yang lebih kuat dari Anda. Anda pun kalau enggak mendapat pertolongannya Allah, tentunya juga Anda masih bisa dikuasai oleh bangsa iblis, ajajil, dan lain-lainnya kan seperti itu. Anda tentu juga tidak akan kalah lah dengan mereka seperti itu kan. Ya karena mereka lebih tua, mereka lebih kuat kan seperti itu. Ya, alhamdulillah Anda ini sudah bisa ketarik, sudah bisa komunikasi, ngobrol dengan saya. Dan saya juga akan menanyakan pengalamanmu, penglihatanmu tentang jin korin yang lainnya, yang khususnya sudah muslim, yang menempati tubuh orang yang sama. Itu sebagai lebih bukti jelas lagi. Bukan hanya sekedar Anda mendengarnya, tapi itu teman Anda, golongan Anda di satu tempat. Itu gimana sejujurnya yang Anda lihat sebenarnya itu keadaannya sekarang?
dan jin warin yang udah muslim. Indah, enak, nyaman, atau malah susah? Sudah berubah. Dia sudah berubah. Tapi ya itu seperti ada dinding kembali. Walaupun dahulu saya terlahir secara bersamaan, sekarang seperti ada dinding pembatas. Ya tapi jujur aja, Anda ngeliat itu enak nggak kelihatannya? Daripada keadaan yang mereka belum muslim, belum jadi pengikutnya, itu baik mana yang Anda lihat? Bagus mana? Sekarang. Indah sekarang, yaitu ya siapa tahu ini juga takdirnya Allah, Anda bisa ketarik. Saya hanya menyampaikan saja, siapa tahu Anda juga kepengen seperti yang lain yang sudah muslim, yang sudah mempunyai tuntunan hidup, aturan hidup, itu juga sebagai jalan keselamatan biar Anda tidak selamanya ditawan atau jadi pengikutnya iblis dan lain-lain itu. Karena Anda sendiri mendengar enggak bahwa nanti pasti dunia ini akan kiamat? Pernah belum mendengar? Akan hancur? Belum? Ya, karena itu hanya di ajaran Islam khususnya yang akan dikasih tahu seperti itu. Karena Anda ya belum muslim tentunya, ya Anda belum banyak tahu, dan Anda juga akan ditutupi karena Anda memang digunakan oleh bangsa iblis, karena Anda sebagai anak buahnya sekarang. Anda selamanya sebab apapun pasti Anda itu akan ditawan, akan dimanfaatkan. Tapi kalau memang Anda itu cerdas, Anda berpikir yang pandai, yang cerdas, pasti Anda tidak mau kan jadi tawanan kan. Tetap kepengen jadi makhluk yang merdeka. Dan juga tentunya akan memilih menjalankan tugas-tugas yang Allah ciptakan, yang Allah perintahkan. Gimana, Anda tertarik enggak untuk dimuslimkan? Nih, tak coba dulu ya, tak pinjamin rasanya. Kalau sudah muslim, udah punya iman Islam, seperti apa rasanya? Ya, diterima ya. Untuk apa? Jadi itu aja untuk meyakinkan Anda, biar Anda bisa merasakan sebenarnya apa sih kalau muslim itu, orang yang beriman kepada Allah, seperti apa rasanya, seperti itu. Kan Anda sekarang baru melihatnya, teman-teman Anda, Anda belum merasakan. Sallallahu alaihi wa sallam dengan terpenting sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran Anda tunjukkan kepada saya pengakuan Anda yang asli. Gimana rasanya setelah ini baru dipinjami, Anda baru disuruh merasakan saja. Sedikit merasa tenang. Sedikit merasa tenang. Tenang. Tenang itu berarti sesuatu yang nyaman, yang enak,
yang nikmat atau bukan itu. Ya itu kan baru dipinjemin, apalagi kalau Anda mau dibimbing syahadat dan nanti juga jadi pengikut beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, itu akan lebih nyata lagi, lebih nampak lagi, dan itu akan menetap selama-lamanya. Dengan catatan Anda juga istiqomah untuk beribadah, istiqomah di jalan beliau, istiqomah di jalannya Rasulullah. Semua kenikmatan, semua anugerah Anda akan dapatkan. Anda goib, lebih mudah mendapatkan itu. Mau enggak itu rasa itu menetap di hati Anda? Mau? Ikhlas. Tetapi saya masih panjang tugas saya. Ya itu kan tugas versi iblis. Ya, yang itu akhirnya itu yang menyesatkan kamu, yang membohongi kamu. Ya tugasmu seperti itu sudah saya katakan tadi. Bangsa jin dan manusia itu diciptakan untuk menghamba, untuk beribadah, itu tugasnya. Kamu ini dimanfaatkan oleh iblis, karena iblis itu memang sudah diciptakan untuk menggoda manusia dan diizinkan. Tapi nanti kalau sudah akhir saatnya, ya pasti akan dimasukkan ke neraka jahanam selama-lamanya. Tidak tertulis seperti itu. Hah? Ya kamu tuh sumbernya dari mana? Ya kamu dari mana sumbernya? Wong dari iblis, ya pasti akan diciptakan oleh iblis lah. Coba kamu hapus kalau bisa, kalau itu memang takutnya itu tipuan. Sallallahu ala Muhammad. Kekuatan yang akan mengganggunya terlempar semuanya. Kekuatan iblis-iblis yang akan mengganggunya semuanya, yang musik-musiknya semua terlempar dari keadaan di sini, dari orang ini, dari makhluk ini, semuanya Allah terlempar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Bisa nggak dihapus? Ya udah, tutup kembali, hilang kembali dari pandanganmu, kembali Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya saya juga semua, saya hanya menyampaikan kalau kamu itu untuk keuntunganmu, untuk kebutuhanmu, itu aja. Semua juga ada takdirnya Allah. Taufik hidayahnya Allah, sudah. Itu aja, saya juga enggak akan memaksa. Kalau Anda mau, Anda ikhlas, Anda sadar, ya, insya Allah dibimbing, diislamkan, dan nanti disambungkan dengan beliau. Biar Anda jadi pengikutnya beliau, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Allah. Gimana kalau kamu Anda mau, ya saya secepatnya biar kamu merasakan yang aslinya. Saya mau. Mau ikhlas sebenarnya. Ya udah kalau Anda mau ini ya, Kak Bimbing ya. Anda sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya setelah Anda bersyahadat, bersolawat, disambungkan? Nikmat. Nikmat. Terbebas.
Anda jadi makhluk seutuhnya, Anda bisa memilih. Ini apa itu? Yang mengikat saya sebelumnya. Udah. Masih ada. Mengikat saya. Udah hilang. Belum. Oh. Saya dirantai. Ya. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyawana. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oh, berarti itu ikatan yang memang diikat untuk khusus Korin atau untuk semua jin? Korin khususnya. Oh, berbeda-beda nanti ikatnya. Rantai. Rantainya, oh di kepala. Itu khusus jin Korin. Kalau jin-jin biasa fasik gimana? Terserah dia. Oh, tetap. Semuanya kebanyakan di kaki. Oh. Kalau Anda ini memang disuruh badan apa di kepala? Oh. Rantai. Selalu tunduk. Oh begitu. Ya. Alhamdulillah ya. Semuanya juga kasih sayangnya Allah. Kuat dikendarai seperti itu caranya. Ya. Alhamdulillah. Anda sudah dapat anugerahnya Allah. Sudah punya tersambung dengan beliau Sang Hyang Nur Cahyawana. Itu diistiqomahkan ya. Selamanya jangan tergoda lagi. Anda juga nanti akan terbenteng kalau sudah iman Islam ya. Istiqomah terus. Monggo. Nih, kembali ke tempat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua.